Hai semuanya, ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara berlangganan Mola TV. Nah, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara untuk berlangganan di Mola TV, silahkan kalian ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini. Oke, untuk langkah yang pertama silahkan kalian download dulu aplikasinya melalui Play Store, yaitu Mola TV ya. Di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal saya buka saja ya. Oke, setelah dibuka kita harus login dulu atau mendaftar dulu lah ya. Di sini kita pilih profil di bagian kanan bawah itu ya. Kita pilih profil. Nah, kemudian di sini pilih login. Oke, di sini saya menggunakan email ya. Pastikan kalian sudah mempunyai email di HP kalian yang gunanya nanti untuk mendaftar atau melogin di Mola TV. Oke. Setelah kita tentukan email yang mana yang akan kita daftarkan, kita tunggu beberapa saat dan kemudian kita terima persyaratan dari Mola TV ya. Kita pilih izinkan. Dan di sini kita sudah berhasil membuat akun Mola TV. Nah, selanjutnya untuk berlangganan di sini kita pilih profil lagi ya. Kemudian di sini pilih subscribe now. Nah, kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, ini adalah cara untuk berlangganan Mola TV, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, namun di sini saya akan membeli yang murah saja ya, yang 25.000. Jadi saya pilih yang paling atas sendiri tadi ya. Saya pilih yang paling atas 25.000. Ini sudah mencakup Mola Movie, Living Kit, Spot, dan termasuk siaran Euro. Oke, jika sudah kita pilih subscribe now. Nah, di sini kita pilih di checklist dulu ya, bagian bawah itu. Sorry, kepencet bagian kebijakan privasi. Kita centang bagian ini, kemudian kita pilih select your payment method. Kita pilih metode pembayaran yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Shopee Pay ya. Tapi jika kalian ingin menggunakan metode lain ya tidak masalah. Kita pilih e-wallet. Di sini saya pilih Shopee Pay. Kemudian kita klik Pay. Ya, kita klik Pay. Maka kita akan mendapatkan barcode seperti ini. Dan nanti ini tinggal kita scan melalui aplikasi Shopee melalui scan barcode, nanti kita otomatis akan diarahkan ke pembayaran untuk Mola TV. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa bagikan, semoga bisa bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dan trik-trik terbaru yang saya bagikan. Oke, sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih.